Roy Martin ternyata bukan nama asli. Ini yang sesungguhnya. Nama Roy Martin sudah begitu dikenal di dunia hiburan tanah air. Namanya dikenal lewat sejumlah film dan sinetron yang dibintanginya. Namun ternyata Roy Martin bukan nama asli. Hal itu diungkap Roy kepada Helmi Yahya di channel YouTube Helmi Yahya Bicara. Nama asli Roy Martin. Roy Martin mengungkapkan jika nama asli dirinya adalah Roy Wijaksono Abdul Salam. Nama Abdul Salam merupakan nama sang ayah. Nama saya Roy Wijaksono Abdul Salam. Abdul Salam itu bapak saya, kata Roy Martin. Asal mula nama Martin. Roy pun mengungkapkan asal mula nama belakangnya menjadi Martin. Hal itu berawal saat dirinya mulai terjun ke dunia film. Ketika saya main film, mereka mau ganti nama saya. Pakai Wijaksono, sebuah nama yang tidak komersil. Dicari-cari, mereka tanya saya, kamu lahir tanggal berapa? Saya jawab 1 Maret. Oh Maret, Martin. Tapi Martin sudah banyak, ganti Martin. Akhirnya jadi Roy Martin, kata Roy mengenang. Sang ayah datang dari keluarga Muslim. Helmi Yahya sempat bertanya soal nama sang ayah yang bernuansa Islam. Roy menyebut jika ayahnya memang datang dari keluarga Muslim. Abdul Salam itu nama Islam banget, kata Helmi Yahya kepada Roy. Bapak saya itu semua Muslim, dari keluarga Muslim, kata Roy. Ibunda keturunan Belanda. Sementara ibunda yang bernama Johanna Nora van der Selaar merupakan keturunan Belanda. Kemudian mami saya Kristen, anak-anak sekolah di Kristen, kata Roy. Bintangi film hingga sinetron. Karir Roy Martin dimulai dari tahun 70-an. Ada puluhan film yang telah dia bintangi selama berkarir di dunia seni peran. Film Bobby itu tahun 1974, itu usia 22 tahun. Kemudian tahun 1975, ketemu Yeni Rahman. Rahasia Gadis tahun 1976, Kampus Biru, baru film ini meledak. Kemudian Kugapai Cintamu, Badai Pasti Berlalu, ucap Roy.